Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi nahmatuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdillah fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ya ayuhan nas, ittaqullah, ittaqullah mastata'tum wasma'u wa'ati'u la'alakum durhamun. Hadirin sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah, berusaha sekuat tenaga menjalankan semua perintah. Demikian juga berusaha sekuat tenaga untuk menjauhi larangannya, berusaha bersungguh-sungguh untuk berhenti dari amalan-amalan yang buruk, menghentikan kemaksiatan. Mudah-mudahan kalau kita sudah bersungguh-sungguh, kita akan dapatkan belas kasih Allah bagaimana yang dijanjikan kepada kita. Selanjutnya marilah kita bersyukur atas berbagai nikmat yang sedemikian banyak dan tidak pernah berhenti Allah kucurkan kepada kita semuanya, yang kita secara langsung merasakan atau sebetulnya kita mendapatkan namun kita tidak bisa merasakannya karena kita menikmati setiap hari. Mudah-mudahan kalau Allah bersyukur, kalau kita bersyukur, Allah akan menambah nikmat yang sudah diberikan kepada kita semuanya. Selebihnya marilah kita meluruskan niat bahwa amalan yang baik di pagi hari ini, kita mulai kegiatan di hari ini dengan datangi majelis pengajian. Mudah-mudahan yang kita lakukan ini benar karena ikhlas, karena ingin mendapatkan ridho Allah Ta'ala, bukan karena yang lainnya. Selanjutnya, untuk brosur pagi hari ini silakan dilihat di halaman 102 ayat 40, 41 dan 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yadzlimu mitsqala dzarrati. Innallaha la yadzlimu mitsqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Yauma idzin yawaddu alladziina kafaru wa sawur rasul law tusawwa bihimul ard wa la yaktumunallaha hadisa. Innallaha sesungguhnya Allah itu la yadzlimu tidak zalim misqala dzarrah seberat dzarrah seberat biji sawi
Kalau yang terjemah modern seberat biji atom, sesuatu yang paling kecil. Wa dan in jika taku adalah kebaikan yang dilakukan itu hasanatan, satu kebaikan. Yudha'ifha, Allah melipat gandakannya. Wa yu'ti dan memberikan min ladunhu dari hadapannya, dari sisinya, dari hadapan Allah akan memberi kepada orang tadi yaitu ajaran aziman, ganjaran yang besar. Fakaifa, maka bagaimana idza apabila jikna kami datangkan, Allah mendatangkan min kulli ummatin dari setiap umat bi syahidin dengan seorang saksi, masing-masing umat ada saksinya. Wajibna bika dan kami Allah mendatangkanmu, mendatangkan Nabi Muhammad ala haulai atas mereka sebagai syahida, saksi. Yauma idzin hari itu, yawaddul ladzina kafaru wa sawur rasul, orang-orang yang kafir dan durhaka maksiat kepada rasul itu amat ingin. Lau tusawwa bihimul ard, kalau diratakan dengan tanah, tidak ada wujudnya, tidak ada bentuknya. Wala yaktumuna allaha, dan mereka tidak bisa menyembunyikan kepada Allah akan hadisa, cerita omongan, tidak ada yang bisa disembunyikan dari pengetahuan Allah Ta'ala, tidak ada yang bersembunyi dari pengawasan atau menghindar dari hukum Allah Ta'ala. Tentang zolim, zolim itu kalau menurut ulama salah satu tafsir mengatakan wat usyai fi ghairi maudhi'i, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ada orang masuk ke masjid pakai sandal, sudah disediakan rak sandal, raknya tidak digunakan, sandalnya tidak ditempatkan di rak, namun diselempitkan yang pagar. Nah, begini termasuk menaruhkan sesuatu tidak pada tempatnya. Pagar itu kan untuk menghalangi, tidak untuk tempat sandal. Atau ada jalan dibuntu dengan sepeda motor, gara-gara datangnya terlambat, namun pengen pulang dulu, akhirnya sepeda motornya melintang menghalangi orang untuk masuk maupun keluar masjid. Begini termasuk menempatkan tidak pada tempatnya. Itu kan ada garis-garis parkir, mestinya tidak boleh melewati garis parkir, mestinya. Atau yang lain-lainnya, menaruhkan sepatu tidak di tempatnya, menaruhkan makanan misalnya di tempat sampah, menaruhkan buku ya juga di sembarang tempat, itu namanya dolim. Karena perbuatan dolim itu tidak pantas, maka kalau Allah dikatakan dolim itu Allah tidak mungkin dolim, karena menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya itu tidak ada manfaatnya. Ya, misalkan sepatu ditaruhkan di meja makan, kan tidak ada manfaatnya. Demikian juga kalau terbalik, makanan ditaruhkan di tempat sampah, tidak berguna, tidak bermanfaat. Padahal Allah itu maha adil, adil lawan dari kata zalim.
Semua yang dilakukan Allah itu sudah dengan pertimbangan. Tidak ada yang tidak bermanfaat. Apa saja yang dilakukan oleh Allah itu benar. Mungkin karena kita tidak cocok, ya tidak sesuai dengan yang kita inginkan, kita lantas suudzon kepada Allah. Allah itu gimana sih kok menurunkan hujan demikian banyak sampai banjir? Allah itu bagaimana sih kok saya diputuskan sebagai orang yang miskin? Kata dengan dolim, hadirin sekalian, yakinlah bahwa keputusan Allah itu tidak ada yang salah. Menetapkan kita sebagai orang kaya maupun orang miskin itu sama-sama baiknya, sama-sama benarnya. Menetapkan seseorang itu sehat maupun sakit itu sudah benar. Allah tidak salah, tidak ada yang salah. Lah kok kalau tidak ada yang salah, kenapa ada orang sakit? Kenapa ada orang menderita? Kenapa ada orang yang kafir? Allah kan menetapkan seseorang itu kafir, seseorang itu beriman. Ini pemikiran yang harus diluruskan. Pembenarannya bagaimana cara meluruskannya? Bahwa Allah Maha menetapkan seseorang ditetapkan sebagai kafir, sebagai orang beriman, kemudian bahagia maupun susah, sudah ada ketetapannya. Tidak ada seorang pun di antara kita yang tahu apa ketetapan yang diberikan kepada kita. Kita tidak boleh serta-merta begitu saja menuduh Allah dengan mengatakan begini, saya itu sebetulnya pengen ngaji. Saya sebetulnya pengen kalau ngaji itu tidak ngantuan. Saya pengen sergap sholat. Namun tidak kuasa menentang suara hati. Tidak punya kemampuan. Karena hati saya sudah ditetapkan, kue ki angel gitu loh. Aku ki angel. Betapa banyak kita mendengarkan suara orang-orang yang mengatakan seperti itu. Saya tahu ini baik, namun saya belum bisa. Ya, saya belum bisa. Itu kalau diterus-teruskan, ya. Nah, memang ketetapan saya itu angel. Saya itu ngaji ning ya gimana ya? Sulit sekali menerima. Aku ki wis bodoh. Seolah-olah ketetapan saya bodoh, ketetapan saya itu angel dikandani, mangane aku aja dikandani. Wis ngene iki, ndak bisa berubah. Saya bisanya seperti ini. Hadirin sekalian, kalau ada di antara kita mengatakan bodoh, jahilnya sudah sedemikian parah, sehingga kalau ibaratnya orang kecemplung, bukan hanya terperosok, kalau terperosok kaki paling cuma sebagian, namun kalau sudah namanya tercebur, selulup, tenggelam, itu masuknya sudah sedemikian dalam. Dia menyangka kalau sudah terperosok masuk sedemikian dalam tidak bisa keluar. Kita tentunya ingat kisah cerita tentang Umar bin Khattab. Dia itu kurang keras bagaimana memusuhi saudara-saudaranya, orang-orang dekatnya. Luar biasa permusuhannya. Namun begitu mendengar suara ayat Al-Qur'an dilantunkan, orang sekeras itu ternyata juga bisa lembut. Makanya kalau kita menuduh Allah Ta'ala, saya ditetapkan dalam keadaan jelek, dalam keadaan buruk, itu orang yang tidak punya dasar. Nah, demikian juga untuk anak-anakku sekalian, jangan sampai ada di antara kalian mengatakan, aku itu memang angel, sudah sinau siang malam, ya, pagi sore, diwangi sampai tidak tidur, diwangi ngantuk, ternyata juga tidak pinter-pinter. Ya sudah harus diterima-terima ke. Mungkin ada baiknya kalian mendengarkan sekedar kiat, sekedar cerita sebagai motivasi. Realnya, nyatanya, masing-masing orang itu punya kemampuan yang tidak sama. Kemampuan fisik, kemampuan berpikir,
kemampuan mencerna tidak sama, kepekaan, kehalusan pekerti dan yang lain-lainnya. Kita ambil contoh yang dhahir tentang perbedaan kekuatan. Belum tentu yang muda itu lebih kuat dari yang tua. Mestinya yang muda lebih kuat dari yang tua. Ternyata ada orang-orang yang tua usianya sudah 60, di atas 50, ternyata lebih kuat daripada remaja yang masih 20 fisiknya. Ya mungkin terlatih atau mungkin makannya teratur, terjamin. Lah kalau orang yang kuat orang yang kuat itu yang diangkat bisa banyak. Saya mendapatkan pelajaran ini ketika masjid ini berapa puluh tahun yang lalu itu membangun, kemudian pesan besi. Pada waktu yang dikirim ke tempat ini 5 ton apa 10 ton gitu. Banyak. Oh iya, banyak. Terus dia kemudian bercerita, ini baru sebagian. Hari ini tadi saya sudah tidak tahu berapa ratus ton diangkut. Ya, truk kemudian dia turunkan dari atas truk kemudian taruh ke bawah. Artinya ada orang yang dalam satu hari atau dalam sekali pikul itu bisa ngangkut satu kuintal, dua kuintal, mungkin satu kuintal setengah. Yang saya masih terkesan pernah menyaksikan ibu-ibu sudah tua menggendong lombok yang dimasukkan dalam karung. Itu karungnya gede banget, itu saya baca kilonya 140 kilo. Mbok-mbok sudah tua di pasar Legi. Kalau bapak-bapak bisa lebih banyak lagi. Ada seseorang yang punya kemampuan mengangkat 140, ada lagi yang kalah rapuh, tidak punya kekuatan. Kemampuannya cuma ngangkut 50, ada lagi 50 enggak kuat. Bisanya cuma 10 kilo. Yang 10 kilo itu enggak boleh berputus asa. Waduh, saya enggak bisa nih mindah 1 ton. Kalau sekaligus tidak bisa. Ya. Kalau orang yang punya kekuatan, ngangkut misalnya sekali angkut bisa 1 kuintal. Dalam 1 ton itu 10 angkutan bisa, lebih cepat iya. Namun bukan berarti yang punya kemampuan 10 kilo itu tidak bisa memindahkan 1 ton. Ya bukan 10 kali, ini 100 kali kan. Karena kemampuannya berbeda. Penentunya adalah kesungguhannya. Yang punya kekuatan lemah akan bersungguh-sungguh bisa memindahkan 1 ton sebagaimana orang yang punya kekuatan mikulnya 1 kuintal. Bedanya lama karena memang kekuatan berbeda. Makanya untuk bapak-bapak terutama anak-anak sekalian yang merasa, wah saya kok kesulitan memahami, ya belajar sekali dua kali. Kalau yang lainnya belajar sekali faham, oh itu kelasnya kelas yang 1 kintal tadi, saya belajar perlu 10 kali. Mudah-mudahan kalau sudah 10 nanti bisa paham. Kemudian ada kiat seorang kiai ndeso, ya kiai ndeso karena kesabarannya sabar. Dia punya murid dikenal di kalangan teman-temannya, saudara-saudaranya itu tidak pintar. Meskipun tidak pintar, gurunya tidak berputus asa untuk ngajari terus itu. Muridnya juga sabar, diajari itu sabar. Nah, dari arah gurunya, ini bukan darah murid. Kalau darah murid butuh kesabaran. Tatkala dia Pak Yai, Pak Ustad, kenapa Anda kok sabar mengajar murid-murid itu? Dia pun mengatakan begini, saya itu punya pisau tumpul, kemudian saya harus memotong apa bambu atau kayu. Kalau dipukulkan sekali dua kali memang tidak bisa terputus, bagaimana kalau yang pisau tajam. Dan kalau dituduk sekali dua kali, lama-lama kan lembut ajur, terus di tempat yang sama asalkan ajak, nanti lama-lama kan paham, lama-lama nanti putus gitu loh. Lama, tidak sekejap, namun putus. Lah untuk kita semuanya, mari kita menyabarkan diri supaya bisa tidak berputus asa. Kembali kepada bahwa Allah itu tidak zalim. Semua yang Allah tetapkan itu ada hikmahnya, tidak ada yang salah. Keputusan Allah semuanya itu benar. Makanya
karena semua keputusan Allah itu benar, maka mustahil Allah itu berbuat zalim. Tidak ada perlunya. Kenapa? Semuanya itu milik Allah Ta'ala. Yang patas zalim itu manusia. Kenapa manusia zalim? Kalau kita bicara zalim, seringkali asosiasi kita itu mengarah kepada keputusan pengadilan. Ada orang tidak salah dihukum, dan salah satu kasus yang heboh berapa puluh tahun yang lalu, ada dua orang dituduh untuk membunuh orang sehingga dihukum 16 sampai 18 tahun. Tatkala dia sudah menjelang habis masa tahanan apa sudah di luar, ternyata hakimnya yang dulu atau jaksanya menyatakan keputusan itu keliru. Yang bersangkutan sudah terlanjur menjalani hukuman puluhan tahun. Sementara yang membunuh pelakunya itu bebas. Dan bukan itu saja. Ya, bukan itu, sampai hari ini kita saksikan berita-berita di koran, di televisi, di media massa, banyak keputusan-keputusan yang dianggap aneh, yang dianggap tidak adil. Kaitannya dengan manusia. Ya, kaitannya dengan manusia. Yang pantas berbuat zalim itu manusia. Karena apa? Manusia itu ada kecenderungan rakus gitu. Rakus. Kita itu punya sifat ingin memiliki, kalau perlu memiliki milik orang lain. Bentuk kedzaliman yang dikritik oleh sebagian cendekiawan yaitu yang dilakukan oleh para juragan. Nah, juragan. Nanti yang bagian buruh ada sendiri. Juragan zalimnya bagaimana? Zalimnya juragan itu mengurangi hak buruh, hak karyawan. Mestinya dia bekerja sekian jam, menghasilkan sekian, begini. Mestinya satu hari digaji 50 ribu, mestinya. Namun karena merasa berkuasa, gue tak gaji 50 ya, tak gaji 40. Wah, lah gimana? Yes, kan, ini kan tidak memaksa. Kalau kamu ya gaji 40, enggak mau. Ya sudah, kita kan berdasarkan perjanjian, berdasarkan saling kesepakatan. Lah karena pihak buruh itu lebih membutuhkan. Wah, kalau cari pekerjaan sulit ini enggak diterima. Ya sudah, saonone enggak apa-apa sudah. Mau. Begini bagian dari mengurangi hak karyawan. Lah karyawan merasa apa? Kalau bersendiri merasa kalah melawan juragan, maka karyawannya bersatu, ada organisasi buruh, genti juragannya ditekan, minta begini, minta gitulah, walhasil saling berlomba untuk memenangkan apa pertempuran atau peperangan menentukan angka gaji. Itu tentang kezalim, ada kerakusan, kemudian ada perasaan apa bangga menang. Dan ini memang saya dengarkan terutama dari kalangan gali dari kalangan orang-orang yang nakal-nakal. Begitu dia bisa menipu orang lain, menindas orang lain, bangga, dianggap sebagai prestasi. Wah, kemarin dia saya tipu, kemarin dia saya paksa mengeluarkan duit. Jadi sekalian, penyakit menindas, mendolim orang lain itu bukan hanya dialami orang dewasa, bukan hanya Bromo Corah, bahkan anak-anak sampai kelas SD itu sudah melakukan itu. Temannya ditodong, dipaksa untuk apa jajake membelikan begini, dimintai duit untuk beli rokok dan yang lain-lainnya. Masya Allah, masya Allah. Terus pernah di suatu ketika, kalau nggak salah di Surabaya, ketika ada seorang pelajar sekolah tidak lulus, apa yang terjadi? Datang ke sekolahnya ngancam gurunya. Jadi gara-gara bodoh tidak naik, gurunya diancam bagaimana caranya bisa naik. Itu luar biasa. Kedoliman demi kedoliman dilakukan oleh banyak manusia, bukan hanya di satu dua tempat, namun di banyak tempat. Lah bagi Allah, yang begitu itu mustahil. Buat apa mendolimi manusia? Semuanya milik Allah Ta'ala. Semua milik Allah Ta'ala. Apalagi untuk orang-orang yang baik. Jangankan yang baik, yang jahat, yang tidak mau menyembah Allah itu sudah juga dikasih,
dikasih duit, dikasih rezeki oleh Allah Ta'ala. Sedemikian banyaknya yang diberikan kepada orang-orang kafir, sampai mempesona gemerlapnya itu luar biasa kelihatan dari arah dari jarak yang jauh. Kemudian Allah berpesan kepada kita semuanya, wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bi azwaja minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi warizqu rabbika khairun wa abqa. Jangan kamu panjangkan, jangan kamu melotot, kamu jangan terpesona. Sedemikian kagumnya, bukan hanya terbelalak. Kalau mau didramatisir sampai mendulu. Wah, wabi, loh, kan kagum begini. Bukan ucapan lu, sampai mata. Namun kalau orang melecehkan sesuatu, menganggap sepele, apa? Kan bukan begitu. Paling matanya disipit. Dengan mata apa? Dipersempit. Dan melihatnya juga tidak dep-depan, paling dengan sudut mata. Ah, apa itu? Gitu. Karena sepele. Sebaliknya kalau kagum. Kalau kagum, itu matanya terbelalak. Kamu jangan terpesona, jangan terbelalak ketika melihat kekayaan orang kafir. Itu ujian. Kaitan dengan dolim tadi, ya, Allah tidak berkepentingan terhadap manusia. Bahwa Allah itu memperbuat apa yang dia maui. Ya, tidak ada yang salah. Jangankan orang yang beriman, orang yang kafir pun Allah beri. Tur malah banyak. Sebagian orang mengambil kesimpulan salah. Goro-goro ngaji, golek duit angel. Sidi-sidi raleh. Kini haram. Situ haram, tidak boleh. Wah, angel. Terus diwangi sholat malam. Diwangi puasa Senin Kemis. Diwangi, wah sudah luar biasa. Sholat jamaah juga tidak pernah ketinggalan. Saya tetap melarat. Saya punya tetangga kafir, tidak sholat malah akeh. Banyak ngono pengen sugih, enggak usah sholat, buat apa sholat? Doa enggak didengarkan. Sampai ada yang mengambil kesimpulan seperti itu. Hadis sekalian, Allah mengayakan memberi harta yang banyak kepada orang kafir itu tidak salah. Ya. Itu bentuk tentang belas kasih Allah Ta'ala yang diberikan kepada siapa saja yang dia kehendaki. Kalau Allah menghendaki akan diberikan, makanya enggak ada kepentingan memelaratkan kita, barangkali kita pas dalam keadaan miskin. Tidak ada perlunya. Meskipun Allah berikan semuanya. Ya, semuanya yang diinginkan oleh manusia. Allah itu masih maha kaya. Kalau dibalik, meskipun manusia yang gagah, yang kaya itu tidak mau menyembah, Allah masih tetap gagah. Makanya Allah itu terlalu gagah untuk mendolimi manusia. Terlalu perkasa. Ada jago gulat, ya, jago gulat melawan anak kecil, kan bukan tandingannya, bukan musuhnya. Kemudian sudah bukan tandingannya, anak kecilnya dihapusi, ngapusi cah cilik ora dihapusi aja sudah kalah, bukan bandingannya. Allah Ta'ala itu untuk ngapusi manusia tidak ada perlunya, manusia terlalu kecil, tidak ada bandingannya, tidak bisa disejajarkan dengan Allah Ta'ala. Bahkan jangan hanya manusia, dunia dengan segala isinya kalau mau dilenyapkan dari muka bumi, Allah itu masih tetap gagah, Allah tetap agung. Manusia yang jumlahnya berapa miliar, 6 miliar atau 7 miliar ini, tidak mau menyembah Allah Ta'ala, Allah itu masih gagah, masih agung, masih perkasa, tidak butuh kepada apa perlakuan manusia, sanjungan manusia itu tidak perlu, yang ada di langit dan yang lain itu masih memuji Allah Ta'ala. Oleh sebab itu kita jangan merasa sok apa GR, merasa berprestasi, saya adalah orang yang baik. Yakinlah tanpa ketentuan apa tanpa ketetapan Allah Ta'ala kita tidak bisa menjadi pintar, tidak bisa menjadi kaya. Kemudian itu tentang dolim. Allah tidak mungkin dolim. Salah satu buktinya adalah di rangkaian ayat bunyi ayat berikutnya, wa intaku hasanatan yudhaifha wa timilatunhu ajran azima. Kalau ada orang berbuat satu kebaikan,
maka dilipat gandakan. Kalau ibarat orang bisnis, harga 1 kilogram beras misalkan 10.000. Ada orang ngasihkan duit 10.000, yang diberikan bukan 1 kilo. Bisa 10 kilo sampai 700 kilo, nyoh karena kemurahan Allah Ta'ala. Sehingga kalau dikatakan Allah tidak zalim, kemudian Allah mengganjar melebihi yang diberikan manusia, ini merupakan hasungan. Hasungan supaya kita itu bersedekah, supaya kita itu mau berbuat baik. Kenapa? Kalau kita berbuat baik, rajin berbuat baik, nanti ganjarannya akan dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Jika kita bersungguh-sungguh, maka sebanyak apapun yang kita lakukan tidak bisa menyelamatkan kita, kecuali kalau Allah yang melipat gandakannya. Oleh sebab itu, yang diperlukan selain kita diasung untuk banyak beramal soleh, tentunya kita bersungguh-sungguh dan mengikhlaskan diri. Ada satu riwayat yang menunjukkan bahwa seberapa banyak pun orang itu beramal, kalau tidak dibelas kasihani oleh Allah Ta'ala, kalau tidak dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala, maka amalannya itu tidak ada manfaatnya. Allah sedemikian murahnya, sedemikian maha murahnya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qoribu wasaddidu wa'lamu annahu la yanjua ahadun minkum bi'amalih. Tidak akan selamat seseorang itu berdasarkan amalannya. Qalu wala anta ya Rasulullah. Loh, kalau tidak ada orang bisa selamat karena amalannya, padahal Nabi kan dikenal ahli ibadah, orang yang paling baik, keikhlasannya tidak diragukan. Sahabat bertanya, loh, kalau engkau, wahai Nabi, apakah engkau juga termasuk di situ? Nabi jawab, wala ana. Tidak juga saya. Illa ayatahumadani yallahu birahmatin minhu wa fadl. Kecuali kalau Allah itu memberikan saya, menyelubungi saya dengan belas kasihnya dan dengan karunia-Nya. Kalau saya tidak diberi belas kasih, tidak dibelas kasihannya Allah Ta'ala, kalau saya tidak diberi karunia oleh Allah Ta'ala, saya pun tidak bisa selamat. Nah, yang begini ini hasungan untuk kita semuanya, nasihat untuk kita semuanya, karena kita yakin bahwa amalan kita sedikit, ayo kita perbanyak. Jangan malah mengatakan, meskipun diperbanyak, orang-orang tidak bisa menyelamatkan. Kesungguhan kita itu adalah memperbanyak amalan. Kalau kita bersungguh-sungguh, mesti amalannya banyak. Nah, ini bersungguh-sungguh kemudian amalan banyak, ini yang memenuhi syarat untuk mendapatkan pertolongan Allah Ta'ala. Berbuat dulu baru upahnya, beramal dulu baru ganjarannya. Demikianlah sedikit apa yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan ayat 40 ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, menambah wawasan kita semuanya, menambah pemahaman, sehingga kita mudah untuk beramal dengan pertolongan Allah Ta'ala. Sekian saja, alhamdulillah, Rabbil Alamin.